Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara. Saat ini berada di Jalan Dipati Ukur, Kota Bandung. Sesaat setelah berbuka puasa. Dan selanjutnya pulang ke rumah di Kabupaten Bandung Barat. Tentu saja melewati Kota Bandung, yang juga diperpanjang masa pembatasan sosial berskala besar se-Jawa Barat. Ditetapkan atau diperpanjang hingga 29 Mei 2020. Perjalanan ini kita nikmati karena ini merupakan malam terakhir Ramadan 1441 Hijriah. Soal nanti pelaksanaan tarwih tentu akan dilaksanakan di rumah, karena memang sebagian besar masjid di Bandung Raya tidak menyelenggarakan sholat berjamaah tarwih, dan juga sebelumnya juga sudah tidak menyelenggarakan sholat Jumat berjamaah. Ya, sholat Jumat pasti berjamaah, tapi sudah tidak diselenggarakan pada masjid-masjid tertentu yang kemungkinan ada jamaah-jamaah dari luar yang ikut sholat. Tapi di masjid-masjid kompleks perumahan itu masih diadakan sholat Jumat dan juga sholat tarwih berjamaah di masjid. Tentu dengan mengikuti prosedur kesehatan melawan COVID-19. Nah, kita nikmati saja perjalanan ini, karena perjalanan pulang untuk nanti selanjutnya melaksanakan sholat tarwih di rumah. Selamat menyaksikan hingga akhir. Mudah-mudahan ini bisa menghibur di akhir Ramadan, karena besok masih ada satu hari penuh kita menyelesaikan puasa hingga sempurna 30 hari berdasarkan sidang isbat yang sudah diumumkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Semoga berakhirnya Ramadan 1441 Hijriah pada malam hari ini juga segera berakhir pula wabah virus corona yang hampir sebulan lebih merubah segala bentuk aktivitas dan pola hidup kita. Saksikan terus hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.